Video ini dikuasakan oleh Diesel Infinity Eurofile BH Petrol. Tuan-tuan dan puan-puan, pertembungan off-road battle kini kembali di mana kita menyaksikan Toyota Hilux versi GR Sport bersama dengan Isuzu D-Max X-Terrain 3.0. Mana satukah yang bakal merebut tata King of Off-Road Malaysia? Di mana kedua-dua truk ini akan diuji kebolehannya untuk beraksi secara off-road. Adakah anda sudah bersedia? The game is start now. Selamat datang ke satu lagi video Compero di mana kali ini aku akan bergaduh sekali lagi dengan Bak, tapi kita bergaduh secara ilmiah lah Bak. Di mana Compero kita adalah 7-truck pickup juga. Kita ada Isuzu D-Max X-Terrain 3.0. Ini yang versi latest Bak. Latest eh? Latest. Oh. Dan juga kita ada juga Toyota Hilux. GR Sport aku, yang versi latest juga. Aku perasan nombor plate dia pun dekat-dekat. Ya. Ha. VKD. Beza register 5 hari je. Bau lah fair. Walaupun satu 2.8, satu 3.0. Ya, tu tak apa. Tak apa. Tetapi untuk video comparo kita kali ni, kita buat betul-betul off-road punya. Orang kata, kita buat video truck pickup, tapi buat dekat jalan luar. Tak kena. Itulah dia. Ha. Sebab itulah tak ada drag race. Hari ni kita dekat M4 track. Di mana dekat sini memang dia specialist on the off-road lah. Off-road. Yang ni, dia bukan cerita pasal laju. Dia bukan cerita pasal power sangat. Dia cerita pasal skill. Dia ada 4 ujian. Ha. Satu, hill decide control. Okey. Comfort. Okey. Maneuverability. Okey. Dan last sekali power naik bukit. Power. Oh, okey. Semua tak ada hal lah. Cakap pasal power ni, yang mana kau nak? Aku. Ha. Aku tak kisahlah. Aku memang muka champion, Bak. Kau bagi kereta apa sekalipun, kau bagi aku kancil. Kau bagi aku Viva, aku boleh, Bak. Kan? Walaupun aku nampak kau ada kelebihan sikit sekarang ni, nampak macam kurus sekarang ni. Tak ada, makan ada, ke? Ada. Eh, bulan puasa ni tu. Kau takut bini? Dua. Okey. Cakap pasal ringan tu, itu yang buat aku salah. Macam susah sikit nak pilih ni. Yang ini lagi power. Okey, tak apa. Okey. Aku tak beli kau ringan ke apa. To be fair, kita buat cabut ni lah. Oh, okey. Eh, okey. Kita, ini cara lama lah. Dia ada kepala, dia ada bunga. Kenapa satu? Ajap. Kenapa satu? Mesti ada bunga. Hop. Kenapa? Bunga lah. Bunga. Kau berapa kau nak? Tu aku susah sikit ni. Ni power lagi besar. Kan? 50 Nm lagi tinggi. Ya. 15 horsepower lagi tinggi. Ya. Tapi yang ni lagi ringan. Ya. 300 kilo lagi ringan. Ya. Kan mana satu kau nak? Aku nak tahu tu je. Ini semua sebab. Ini skill lah, Bang. Memandangkan aku pun sudah ringan sikit, ya, aku pilih yang ringan. Okey, fine. Aku terus yang ni. So, mana dia ambil yang ni? Dia ambil Isuzu D-Max. Aku akan ambil yang bersih helak. Okey? So, macam biasa lah. Sebelum kita start dengan challenge ni, bagi korang yang baru jumpa channel ni, yang belum subscribe tu. Tuh. Kau senang, mat, timah. Semua tak subscribe. Jangan lupa subscribe. Follow juga social media kami, Facebook, IG, TikTok dan juga Pandu Laju. Subscribe dan like. Like tu penting juga. Alright. Apa lagi? Jom lah. Jom start lah. Cantik dalam ni. Aduh. Hai. Merah-merah. Ini confirm menang lah ni. Untuk cabaran yang pertama, Abang Gan dan Al-Bakri perlu mendaki bukit untuk mencatatkan masa yang terpantas. Mereka akan diadili oleh producer dan instruktor dan mereka perlu melepasi kon untuk menamatkan cabaran. Alright! Challenge pertama, hill climb. Yang ni memanglah, kalau ada kuasa, lagi senang. Tapi macam saya cakap tadi, ya, walaupun Gan tu ada 50 Nm lagi tinggi daripada truck yang ni, tapi truck ni 300 kilo lagi ringan, lebih kurang 300 kilo lah. 300 kilo macam kabin ni penuh 5 orang lah termasuk saya. Tambah lagi 4 orang. Confident. 3, 2, 1, go. Oh, challenge. Tadi tak curam sangat, tapi sini ada belok dan bukit lebih curam. Itu dia. Dia naik bukit ni tak challenge sangat. Boleh je. Tapi yang buat challenge yang lebih sikit tadi tu, sebab dia separuh jalan, ada mendata, lepas tu belok ke kiri dan naik lagi curam lepas tu. Okey, so kita dah tengok bug lah. Bug memang laju tadi tu. So yang ini memang kau kena slow and steady, tapi pada masa sama juga kau kena tahu macam mana kau nak tackle masa pada masa yang pantas lah. So kiranya bug nampak confident, tetapi kalau ikutkan on the benefit power yang ini lagi tinggi lah. Kalau ikutkan power dia tinggi, torque dia tinggi. Yang ini walaupun ini 2.0 liter, 2.8 liter,
Yang itu adalah 3.0 liter, tetapi in term of the power, Hilux lagi tinggi. Tetapi in term of the satu kelemahan dia adalah dari segi berat dia. So untuk D-Max, dia adalah 300 kg lagi ringan. Yang ini dah lah berat. Tambah yang ini berat lagi. Oh, kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, go. Okay, go. Okay. Cuma satu masalah tu, depan tu dia agak tajam corner, tapi memang tak nampak. Tapi insyaAllah dengan power yang sedia ada, tak ada masalah lah. Steady, bang. Steady. Ha. So, aku yakin aku lagi cepat pada bug. Sebab aku nampak bug terhegeh-hegeh tadi. Walaupun dia laju, tapi nampak dia terhegeh-hegeh sikit. Aku yakin untuk yang ni aku menang. Untuk cabaran yang kedua, mereka perlu turun ke cerun bukit sambil jawab soalan matematik yang telah diletakkan di kiri dan kanan jalan. Mereka yang berjaya menjawab soalan paling banyak akan dikira sebagai pemenang. Okey, so untuk challenge kedua agak mencabar sikit. Yang ini menguji kita punya hill descent control kereta kita, di mana kereta perlu berada pada 4 low and then perlu aktivkan low hill descent control and then letakkan gear kepada D1, di mana untuk yang ini siapa yang paling slow lagi bagus, sebab kita ada challenge di mana dekat kiri dengan kanan ada soalan yang aku perlu bagi jawapan nanti dekat bawah nanti lah. Tu yang tu lah. So bug, aku tak tahu masalah dia. Tolong jangan ganggu aku, bug. Ada dia bagi soalan matematik. Tambah tolak darab bagi. Come on lah. Okay, so ready. Lepas je tanpa perlu tekan brake, tanpa perlu buat apa-apa. 5 tambah 3, 8, 9 tambah 2. Poik di, poik di, poik di, poik di. Poik di, cap di, poik di, cap di. Si cago, si cago, si cago. Sam lak, poik di, siap di, sam go, siap lak. Stop. Go, poik, cap di. Sam lak. Mana nak ingat, wey? Cakap Cina sampai cakap Cina macam mana? Macam mana nak kira? Okay. 5, 8, 10, 12, 40, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, negatif 1. Ah, itu tip dia, jangan beritahu bug. Ha, kena sebut semua. Apa? Macam mana aku nak kira? Alright, challenge kedua. 3, 2, 1, go. 8, 2, negatif 1, 12. Ah, 15 bagi 3, 5, 32, 8. 5, 8. Okey. 3, 2, 1, start. 5, 8, 12, negatif 1, 4 eh? A, B. Okey, tangkap. Susah. Susah. Hey. Untuk cabaran yang terakhir, ada 3 halangan yang perlu dilepasi. Halangan pertama, mereka perlu melepasi halangan berbukit. Halangan kedua, merentasi lopak air dan seterusnya melakukan pusingan U. Manakala halangan yang terakhir ialah laluan tidak rata. Jom kita saksikan. So, final challenge. Challenge ketiga. Tapi challenge ni combine dua benda. Satu manoeuvrability, lagi satu comfort. Manoeuvrability ni dia nak tengok macam mana kita nak belok-belok senang ke tidak. Untungnya nasib baik lagi satu saya pilih
Isuzu ni, dia punya turning radius dia 6.25. Gun punya 6.4 tak silap saya. 6.4 meter. Eh? Yang ni 6.25. So, turning radius lagi kecil. So, maneuverability dia, harap-harap yang ni okay. Memang dah tahu lah, turning radius lagi kecil. Yang keduanya, comfort. Untuk comfort, test yang tu pula, kita ada ini, passenger saya. Tak silap saya, 36 biji pingpong dalam bekas. Dan sebabkan track ni, truck ni akan sengit-sengit, dia akan cuba destabilize the truck, dan kita tengok berapa banyak bola akan terkeluar. Dari situ masa akan ditambah dengan setiap bola yang dikeluarkan. Okey. Tak silap saya, dia kata 2 saat ke 5 saat. Kita tengok macam mana. 3, 2, 1, go. Oh. Jangan jatuh, jangan jatuh. Okey. Okey, ini saya tolong. Right, sekarang. Masuk air. Masuk air. Tak boleh pecenduh. Dah masuk baru boleh pecut. Supaya air tak main atas. Alright, sekarang boleh kita ikut wave dia. Follow the wave. Ride the wave. Alright. Woo. Jangan langgar cameraman. Itu yang nak dielakkan. Sebab benda ini tak unsettle sangat. Okay, kita pusing. 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 Okay. Okay, so ini adalah cabaran yang terakhir. So, bug dah lalu. Unfortunately, bug punya pingpong steady, tak bergerak. So, inilah satu cabaran untuk aku juga. Aku tengok bug gila lah laju time dia. Tapi tak apalah. Inilah penentuan dia. 3, 2, 1, go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, steady. Okey, ini yang paling susah sekali sebab ini adalah untuk satu tayar akan turun. Wop. Okey. Steady. Okey, ini masuk air. Kedalaman air lebih kurang dalam 2 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Slow kan? Wah, steady bang. Okey, pingpong yang itu relax, cool down pingpong. Cool down. Okay, cool down. Okay, slow. Tayar satu naik. Ini menguji pada kita punya suspension. Come on lah, ini highlight kot. Highlight king segala truck pickup. Steady. So, cabaran nampak mudah. Tapi ini tak mudah. Gila, babe. Cuak, pada masa sama juga, kau perlu bawa dalam keadaan selesa untuk mengelakkan bola pingpong kau. Tak terkeluar. So, maksudnya kalau tak terkeluar, maksudnya kau bawa dengan bagus. Dan
kereta ni ada kesesaan, truck pickup ni ada kesesaan. So kita buat okeylah, satu cabaran yang bagus juga. So kita diadili oleh instructor, so memang tak boleh buat, memang tak dapat. Even instructor pun dah ajar lah, so kita menggunakan follow. Right, so kita pergi ke competition. Aku pun tak sabar, siapakah menjadi juara? Diesel Infiniti Euro 5 BH Petrol diformulasikan dengan teknologi adaptif dari Jerman yang mampu membuatkan enjin kenderaan kekal bersih, menawarkan kuasa maksimum, menjimatkan penggunaan bahan api dan mesra alam. Okey, kita dah habis. Yep. Alright, kalau pertandingan kereta paling kotor, aku dah menang. Okey. Tapi masalahnya itu bukan pertandingan ni. Pertandingan ni adalah tiga challenge. Okey. Satu, hill descent control. Betul. Satu lagi, hill climb. Dan last sekali, yang paling challenging sekali, comfort and maneuverability. Ha, nak belok-belok, nak elak-elak kan, comfort. Okey, kita go to the result dulu. Okey, kan? Result. So, kita tanya producer kita. First, yang pertama, siapa juara? So, untuk challenge pertama, juaranya adalah Abang Gas. Wow! Beza berapa banyak? 17 saat. 7. Bug? Kala bug, 23 saat. Sebab kau berat. Okey, yang kedua? Untuk challenge kedua, pemenangnya adalah Abang Gas. Okey, challenge kedua tu bukan sebab kereta yang mana lagi hebat. Ni mana boleh ingat kan? Okey. Tak apa. Challenge ketiga. Yang ketiga. Okey, challenge terakhir. Bak, tak apa habis, Bak. Untuk Abang Gas 1 minit 34 saat. Okey, aku sekau. Manakala untuk Bak 1 minit 25 saat. Macam mana kau boleh buat laju itu? Ah, itulah dia kan. Pemandu terhebat. Kita tahulah siapa sekarang. Sekarang kali ini kau menang di sini. Lagi sekali kau menang. Bukan menang. Selalu menang. So, challenge-challenge ini kita buat dekat M4 Track. Dan juga kita dibantu oleh instructor kita. Kan? So, instructor kita banyak. So, yang ini just by dia juga. Bukan kita simply-simply main kau cani-cani. Main teka je. Dia, dia pun cerita tanya cakap kita apakah teknik yang betul sepatutnya. Sebab dalam off-road bukan kata laju, woi. Keselamatan dan juga alam sekitar. Silap dia boleh terbalik macam belakang ni, silap dia intake boleh masuk air macam kat situ. Betul. So teknik pemanduan tu kena betul. Betul. Dan sebelum kita endkan video ni, Abang nak ucapkan ribuan terima kasih. Kami nak ucapkan ribuan terima kasih buat penaja kami iaitu BH Petrol. Orang katakan sebab penaja kita punya Compero ni. Kalau tanpa BH Petrol, tak adalah kita punya Compero ini. So isi minyak BH Petrol. Tunggu apa lagi? Kan? Dan kesimpulannya, juaranya adalah kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Saya takkan mengalah. Kita cuba lagi. Ada ke? Ada lagi? Tim Bakri akan cuba lagi. Ya. Oh, Tim Bakri, Yang? Bye. Shalom. Bye-bye.